Hai guys, selamat datang kembali. Baru-baru ini, Lisa dan ibunya terlihat oleh OP tengah berjalan di daerah Korea. Lisa terlihat mengenakan kemeja kuning cerah dipadukan dengan jeans serta topi hitam. Sementara itu, ibu Lisa berada di sebelahnya. Mereka berdua berjalan santai menuju ke suatu tempat. Dilihat dari video yang beredar, kemungkinan Lisa dan ibunya hanya berdua saja, tanpa ditemani oleh bodyguard ataupun manajer yang menjaganya. Ibu Lisa memang sangatlah menjaga Lisa. Dia seringkali menyempatkan waktu untuk bertemu anak kesayangannya tersebut. Mereka sering terlihat selalu bersama layaknya manajer pribadi. Lisa juga terlihat sangat protektif terhadap ibunya. Dia merangkul ibunya erat seolah tengah menjaganya dari orang-orang. Untungnya daerah tersebut cukup sepi dan Lisa dapat dengan nyaman berjalan bersama ibunya tanpa ada gangguan. Sementara itu, teori tentang hubungan Lisa dan Jungkook kembali muncul setelah fans Lisa Cook menemukan bahwa baju yang dikenakan oleh Lisa pada video baru-baru ini, yaitu kemeja kuning, terlihat sangat mirip dengan baju yang pernah dikenakan oleh Jungkook beberapa waktu lalu. Seperti yang kita semua tahu bahwa orang Korea memang seringkali mengenakan barang couple bersama pasangannya, dan itu sangat umum di Korea. Teori tentang Lisa dan Jungkook menjalin hubungan memang telah ada sejak lama dan menjadi salah satu shipper yang paling populer. Banyak dari fans yang menyetujui hubungan mereka, namun banyak pula yang tidak setuju dan menganggap mereka berdua tidak cocok. Tapi sampai sekarang masih belum tahu apakah teori ini hanya teori semata atau memang benar adanya, karena agensi belum pernah sama sekali memberi konfirmasi. Komen di bawah pendapat kalian ya.